Itu ngomong apa itu? Mereka ngapain sih? Janganlah engkau menghakimi, agar engkau tidak dihakimi. Karena kehakiman yang engkau pakai untuk menghakimi, akan menghakimi kamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Tuhan, sepertinya engkau bukan Tuhan yang kami kenal. Apa maumu, King Kong? Kalau engkau begitu, marilah bertarung dengan kami. Ayo, kawan-kawan, serang dia. Thank you.
Hari ini banyak orang di sekitar kita gampang menghakimi orang lain. Sama seperti King Kong yang mudah menghakimi para orang Farisi. Dia merasa dirinya layak untuk menghakimi tanpa melihat ke dalam dirinya. Apakah dia telah suci? Apakah dia pantas? Mungkin kita hari ini banyak sekali gampang menghakimi orang. Kesalahan orang kita omongin, kita gosipin. Mudah sekali seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan selalu ada pada kita. Walaupun kita manusia pendosa, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu melindungi kita. Sama ketika orang Farisi tadi diserang oleh orang-orang yang ingin menghakiminya, Tuhan selalu datang untuk menolongnya. Begitu juga kita hari ini. Walaupun kita kadang suka berdosa, kita suka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan selalu memberkati kita pada hari ini. Ada amin? Amin. Begitu juga. Mungkin tadi sebagian orang ada yang melihat itu lucu. Ada yang sebagian mengerti dari makna. Atau ada yang sebagian mungkin cuma ketawa doang. Tapi itulah makna yang kami bawa. Di bulan ini adalah bulan kebangkitan Tuhan Yesus ke surga, di mana Ia menyiapkan tempat bagi kita yang percaya. Amin.